Pajak, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini di IANJATIM TV akan menjelaskan tutorial bagaimana sih cara mendaftar SPT tahunan dengan menggunakan sistem e-filing. Nah, apa aja sih yang teman-teman butuhkan untuk melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan sistem e-filing? Yang pertama, kalian wajib punya nomor e-FIN. Nomor e-FIN bisa didapatkan melalui kantor pelayanan pajak. Contohnya seperti ini. Yang kedua, kalian wajib registrasi melalui www.djponline.pajak.go.id. Buka website pada www.djponline.pajak.go.id. Muncul halaman website DJP seperti ini. Klik pada pilihan Anda belum terdaftar. Setelah itu, input nomor NPWP teman pajak. Lalu masukkan nomor e-FIN yang sudah teman pajak dapatkan. Salin captcha dan klik verifikasi. Edit email dan pastikan email yang teman-teman pajak gunakan masih aktif. Lalu klik nomor handphone dengan mengganti angka 0 menjadi angka 62. Setelah itu, tentukan password dengan minimal 6 karakter. Ketik ulang password dan klik simpan. Selanjutnya, akan muncul kata dialog seperti berikut. Klik OK. Cek pesan masuk pada email teman pajak, kemudian buka email dari e-filing. Klik link aktivasi, dan aktivasi e-FIN sudah berhasil. Nah, itu tadi tutorial cara registrasi nomor e-FIN. Bagi teman-teman yang ingin mahir dalam perpajakan, bisa nih bergabung bersama kami di pelatihan Brevet A dan B di IAIN Wilayah Jawa Timur. Terima kasih, sampai jumpa dan bertemu kembali dengan tutorial-tutorial selanjutnya. Bye-bye! Belajar pajak, di IAIN Jatim aja.